rangkaian kegiatan memperingati Hari Bhaktiya Dyaksa yang kebetulan tepatan ke-58 tahun. Jadi sebenarnya puncak peringatannya adalah pada tanggal 22 Juli 2018. Namun karena kesempatan ini pelaksanaan kegiatan upacaranya dilaksanakan pada tanggal 23 Juli untuk hari Senin, dan kita akan melaksanakan upacara gabungan Pemda dengan jajaran stakeholder OPD dan seluruh stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Sini, dan kemudian akan dilanjutkan dengan upacara tasyakuran atau syukuran resepsi setelah upacara ini. Nah, adapun untuk kegiatan kitanan massal ini, kita memang mengadakan dalam rangka kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan menjelang peringatan puncak, ya, di antaranya kitanan massal yang kita segmen yang kita sasar adalah anak-anak wajib kitan yang memenuhi syarat dari aspek usia dan kesehatan, kemudian akan kita laksanakan kitanan secara gratis.